Yo, halo people on the world, kumada mang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi sama Orewa, admin yang paling ngisi kukudu ngeriakan nongos. Nah, langsung saja ya guys ya. Kali ini gua mau main game Outer Plan ya. Udah lama banget gua kagak main game ini karena lagi half anniversary anjay. Yang lain mah first ya, ini setengah anjir. Ya udah lah, intronya mana? Oke, langsung aja cuy ya. Untuk alur ceritanya kita skip-skip saja guys ya, untuk mempercepat saja. Dan ya udah tahu juga untuk ceritanya biji mana guys, yang biji siapa bang, enggak tahu ya biji mana biji. Ya pokoknya gitulah guys ya. Ya. Oke, saja ini dia guys. Ini dia, langsung ini dia men. Ini game lumayan keren ya, meskipun turn based ya. Jadi untuk karakternya itu, yang pertama yang gua salut itu enggak chibi ya. Terus ada animasinya itu yang paling penting, yang paling penting banget itu semuanya waifu fucking kawaii ya guys ya. Pokoknya waifu wangi-wangi untuk dari segi karakter ini ya, itulah plus yang paling utamanya ya guys ya. Oke, ini langsung aja guys untuk skillnya cuy. Seperti inilah, lumayan keren ya untuk dari segi animasi battlenya juga ini. Pokoknya mantap ya jiwa guys ya. Pokoknya mantul, ini game lumayan recommended juga sih untuk kalian mainkan sebenarnya guys ya. Dan ini ada half anniversary, gua nggak tahu ini hadiahnya apa saja. Untuk event-eventnya nanti kita lihat saja ya guys ya. Dan ini gua ngulang lagi di awal tentu aja. Untuk ceritanya kita skip saja coy. Wah, emang dulu lawan ini coy, lawan Bagong segede gaban men. Emang dulu lawan ini iya kah? Gua lupa ingat sih. Ya udah lanjut aja. Suaranya agak sedikit macet-macet ya guys ya. Sorry aja guys ya. Namanya juga HP kentung ya. Temennya Tuyul dan Bayul guys ya. Buat kalian pasti nggak tahu Tuyul dan Bayul ya guys ya. Bini gua aja nggak tahu anjir Tuyul dan Bayul. Oke, ini dia guys. Let's go. Kita kalahin dulu ini Bagong segede gaban ya. Kita jadiin dia rongsokan ya. Oke, nanti kita kalau nggak salah ceritanya nanti dihianatin ya guys ya. Ya buat kalian yang nggak tahu untuk ceritanya silakan main gamenya ya, karena untuk di sini ceritanya bakal gua cekip-cekip ya cuy ya. Ya biar agak sedikit cepat saja men. Oke, ini dia. Wow, skill gabungannya padahal keren coy ya. Ini yang agak sedikit unik juga ya, jadi ada semacam skill gabungan gitu, jadi nggak monoton skillnya begitu-gitu doang men. Jadi ini ya lumayan keren ya, lumayan worth it juga sih untuk kalian mainkan ya. Cuma size-nya aja gede banget anjir. Untuk size-nya berapa men, gua lupa ya. Nanti silahkan lihat aja di deskripsi ya guys ya. Jadi enggak usah tanya lagi di komang bang, full size-nya berapa udah gua kasih ya. Itu yang ada di HP gua ya, size-nya segitu. Jadi terkadang entah kenapa game itu beda-beda men ya. Di HP yang lebih tinggi biasanya itu size-nya jadi digedein gitu. Entah juga, gua juga nggak tahu guys ya penyebabnya apa begitu ya. Untuk dari segi grafis ini oke lah ya. Oke lah ya, mantap. Meskipun agak sedikit patah-patah untuk suaranya, agak macet-macet gitu men. Itu karena HP gua ya guys ya. Kalau HP kalian lebih baik ya biasanya harusnya enggak sih. Oke, ini dia guys, langsung aja. Ini gua lupa siapa sih, Eva yang nyelamatin si ini kan ya, waktu di apa namanya, mau meninggoy ya, mau modar, mau mati ya. Diselamatin sama si Eva ini ya, dibalikin ke masa lalu sih seinget gua men. Begitu kan ceritanya seinget gua ya, tapi gua juga lupa sih. Oke, ini deh guys, let's go. Buset, gili-gili ketek banget men. Ini skillnya apa nih, seinget gua sih shield ini men. Oh iya, betul sekali. Trot ngeheal nambah shield tuh. Shieldnya lumayan tebal juga anjir, setengah bar men. Setengah bar woi. Lumayan mantap juga ya, tapi enggak terlalu gede-gede juga sih kalau game turn based ya. Game turn based biasanya bar apa namanya, shield setengah itu ya kecil banget. Sekali tembak juga biasanya bisa jebol sih. Oke, ini dia guys. Menang ya. Ini kawaii deh, kawaii Eva Chan wangi-wangi ya guys, loli wangi-wangi, cuma kagak beropay aja sih itu kekurangan si Eva Chan ya. Oke, ini dia lawan
Waifu melon Belanda ya, enggak melon Belanda banget sih, itu masih buah mangga belum mateng ya, gitu cuy. Oke lanjut ya, ini dia ada counter-counternya juga ya, sekali lagi bukan counter buat beli pulsa ya guys ya. Maksudnya lawan berlawanan begindang ya, intinya sih seperti itu. Langsung aja ini tembak lagi coy. Oke easy. Easy nyuci jadi enteng, langsung aja ceprot ceprot ceprot. Oke mantap ya. Ini gua mau lihat hadiah-hadiahnya, kok gelut-gelut mulu anjir, kapan kelarnya ya? Gelut mulu deh tadi, buset dah. Tebal juga lu anjir. Lah kok jurusnya lebih gede basic attack si Eva sih daripada ultimate si ini nih. Siapa ini, si Bujang ya? Si Supri mungkin ya. Supri siapa bang? Anaknya Dudung Hyuga ya guys ya. Itu namanya Supri Hyuga men. Oke lanjut aja. Kita dapat hero baru ini, yang ini baru melon Belanda guys. Gua inget banget ya. Oke, langsung aja gaskan lagi cuy. Oke, kita pasang ke sini. Ini gelut mulu men. Udah tahu gua gelutnya gimana, sistemnya juga udah agak sedikit tahu cuy. Kagak bisa di skip lagi kalau bagian ini ya. Set gua ada beberapa bagian yang bisa. Wah, ini baru cuy. Oke, ini dia. Ini dia baru melon Belanda ya guys ya. Enggak sih ukuran. Ya melon ini anjir ya. Oke, lanjut lagi ceprot. Kena meledek langsung meninggoy. OP banget coy. Oke, ini dia beberapa jenis karakternya ya. Ada healer, ada defender, ada attacker tadi cuy. Oke, langsung aja kita tampol aja ultimate-nya seperti apa. Gua lupa-lupa ingat. Oke, ini dia lempar meledek coy. Masuk aja bleduk. Buset, tapi dikit banget anjir. Lu kebanyakan gaya, apa namanya, damage yang dihasilkan kecil banget kayak punya lu ya. Oke, ini dia langsung lagi bleduk ya. Oke, mamam. Ini lagi crotag. Sama aja cuy, ini skill 1 ultimate-nya malah gedean skill 1-nya anjir, depan tadi ultimate-nya buset dah. Itu gimana ceritanya pemirsa? Oke, langsung kita gebuk lagi nih ceprot. Sekali lagi tembak trot. Oke mantap, sudah selesai ya. Oke ini dia. Ini baru loli opai namanya guys ya. Oke men. Oke langsung aja ini dia, kita daily login. Dapet waifu wangi. Oh ini healer sih ya, udah ketahuan sih stylish begini, tapi namanya Tio anjir ya. I love you Tio. Tio itu ya guys ya, kalian jangan teriak-teriak di depan umum. I love you Tio, nanti kalian disangka pelangi ya guys ya. Oke, ini apa nih? Oke men, dapat apaan lagi tuh cuy? Ini emailnya ya ampun, harus top up 1 juta. Bodoh amat anjir, males banget tuh. Wow, ini dapat fragment gratis kah? Oke, dapat waifu lagi, guys. Dapat fragment nih, nggak tahu apaan, men. Nah, hadiahnya lumayan pelit juga ya, anjir. Padahal kan half anniversary gitu ceritanya. Ya udahlah itu aja, guys. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.